Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya sendiri Arwo. Pada saat ini konten Sumbar hadir buat Anda semua, buat kawan-kawan khusus yang pemula ini, dan untuk kawan-kawan yang sudah oke punya semua, yang sudah mempunyai pengalaman dalam perayaman ini. Dan untuk doa buat kawan-kawan semua, semoga selalu sukses dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Oke kawan, di sini saya pengen menjawab sedikit komen dari Bung Yudi-Yudi. Semoga saja Bung Yudi-Yudi sehat-sehat selalu ndaknya. Ayam saya tandannya jarang, Pak Wo, dan goyang, tapi pukulannya bagus. Pukulannya bersih dan berbobot. Nah, ini. Dalam video-video sebelumnya, saya sudah hadirkan tentang masalah tandan ayam yang mempunyai pukulan yang bagus. Dan beberapa ciri-cirinya saya sudah terangkan kepada kawan-kawan semua. Nah, oke kawan. Apakah tandan yang jarang ini juga mempunyai pukulan yang bagus? Ternyata di sini Bung Yudi-Yudi ada mempunyai. Tandannya goyang. Jarang, goyang lagi. Tapi pukulannya kok bagus. Nah, itu. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi ada, tapi kita mencari yang lebih bagus. Bukan nggak ada, mungkin ada. Tapi kita mencari yang lebih unggul, yang lebih bagus. Dan saya yakin kalau tandan yang goyang atau jarang dia goyang, dia itu mempunyai pukulan bagus itu mungkin dalam skala 1 atau 2 atau 3 air lah paling lama. Nah, itu. Tapi bagaimana kalau sudah mencapai 5 air? Tapi bagaimana kalau sudah terkena pukulan juga? Nah, ini. Di sini fungsinya kita lihat tandan ini. Memang betul ada yang mempunyai pukulan bagus, tandan jarang goyang. Tapi kalau udah terkena pukulan, itu dia berubah. Keseimbangannya hilang. Hilang keseimbangan. Jadi di sini saya pengen meluruskan sebuah jawaban saya kepada tandan yang bagus itu. Dan ini sengaja saya beritahukan karena setiap apa yang saya bicarakan itu nilai plus minusnya ada. Plusnya begini, mungkin saya prediksi itu 80%, dan kemudian sisi yang kurang bagusnya mungkin ada juga. Nah, yang namanya itu masih berpatokan kepada rupa dan bentuk. Sisi lemahnya juga ada. Dan tidak semua yang saya bicarakan itu nominalnya itu harus 100%, enggak. Ya, jadi adalah mungkin mencapai 90. Yang saya bicarakan itu mencapai 90%. Tapi buat Bung Yudi-Yudi, coba tes dulu sampai berapa air tanya. Dan bagaimana kalau dia itu udah mulai tertindih atau terkena pukulan. Nah, jadi di sini kita tengok beberapa bobot pukulan yang tergantung kepada tandan tadi. Jadi hanya itu sedikit jawaban dari saya atas komen Yudi-Yudi ini. Semoga saja menemukan jago yang berkualitas, dan semoga saja selalu berjaya dunia perayam kita. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 9. Hehehe.